What's up? Mas, gue mau buat video. Video apa? Sekarang gue lagi sama Sabas aka ITC. Bas, Bas, belok kanan. Jadi hari ini kita mau ngapain, Bas? Nonton IBL Final. Jadi kita rencananya hari ini mau nonton IBL Final, yang mana gue nggak tahu, yang nggak gitu tahu timnya dan pemain-pemainnya. Belagu. Bukannya belagu, Bas, ada bokap gue tuh. Hah? Dia lagi mau cabut juga. Mana? Atau nggak lu mundur aja? Kita nonton IBL Final di mana, Bas? Di Sports Mall. Ya. Yeah. Apa namanya? Siapa sih yang main? Lah, bokap lu udah hilang. CLS. CLS lawan Pelita Jaya. Pelita Jaya gue baru tahu ada itu pemain naturalisasi. Brandon Jawa. Brandon Jawa tuh. Jawa. Kayaknya dia jago gitu. Dari Jawa tuh. Iya, nanti kita bakal lihat dia main. Kalau di itu di CLS ada siapa tuh, Bas? Jamar. Jamar. Andre Johnson. Jamar Johnson. Ya, yaudah nanti kita lihat aja. Lu bela siapa, Bas? CLS lah. Lu bela CLS, gue juga bela CLS. Bas, terus kita lagi mau kemana nih, Bas? Kok kita muter-muter sih? Mau jemput adik kelas. Ya, adik kelas. Oh iya, kita mau menjemput adik kelas yang secara random pengen ikutan, pengen ikutan nonton. Go CLS. So, fans CLS sejati gitu, padahal baru suka 2 hari. Go Katon. Gue baru suka 2 hari yang lalu sepertinya. Enggak sih, lu kan suka Sandi dari dulu. Oh iya, gue suka Sandi di Timnas Indonesia. Go Sandi. 3 pointer yang bagus. 3 pointer yang kurus tapi bagus. Iya. Kurus tapi sayang bagus. Dia kayak kertas. Sayang, iya. Tapi tingginya oke, Mas. Dia berapa sih, Mas, tingginya? 190-an. 190-an ya? Cocok udah itu. Iya. NBA sih jadi point guard. Bagus. Jadi cadangan mati, enggak main-main. Lo belum pernah ke Gading ya? Ini Gading nih namanya. Nih, jadi kita lagi ada di daerah Gading nih, tuh. Bagus kan? Eti, gue lagi buat video gitu sama Sabas. Halo. Jadi ceritanya, ya. Ini ada ceritanya. Ada ceritanya. Ceritanya kita. Ceritanya. Gue kayak merasa mobil ini kecil banget karena lo isinya berdua kali ya. Ceritanya apa? Emang kecil sih. Bas. Ceritanya adalah gue lagi mau nonton sama Sabas terus tiba-tiba ada lo datang nggak ikutan gitu. CLS mau nontonin gue. Bas, lo mau foto before after terus? Lo harus main Instagram, Bas. Itu seseru itu. Gue bisa nge-tag-tagin lo video-video lu. Ini gimana tadi tiketnya? Oh iya, kenapa, Bas? Kenapa, Bas? Menurut lo IBL yang musim ini? Iya, baru musim pertama IBL Reborn. Tapi kenapa harus tiketnya mahal banget ya buat final? Oh, no. Padahal kalau gue lihat-lihat dari gue nonton streaming IBL yang kayak seri-seri 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 terakhir di Surabaya kayak kalau nggak salah. Lo nonton yang Surabaya, Bas? Enggak, gue nonton di ini di YouTube, IBL TV di YouTube. Nah, itu penontonnya aja tuh udah mulai animonya tuh banyak gitu loh. Gimana, Bas? Ayo dong, ini basket Indonesia tuh masih belum banget diminati oleh masyarakat luas. Jadi biar diminati dulu lah, minimal orang datang dulu ke sini segala macam. Dan gimana orang mau datang ya kalau tiketnya aja udah mahal banget. Tapi kalau kayak Adit tiket 2.500.000 mah dibeli sih ya, Bas, ya. Kita dibeli sih. Dijualin lagi 3 juta. Dibeli dijualin cerita lagi. Iya, yeah, iya. Yeah. Nah, tuh mungkin ada orang pengurus IBL yang lihat kali aja nanti harga tiketnya bisa dimurahin. Tiketnya serame ini. Kalau bisa pakai debit sih gua enggak masalah. Ya.
serame ini ternyata. Sekarang masih ada nggak, Mas? Nggak ada ya? Korsite aja. Yang antri mau beli makan, rame banget. Oh. Ya. Salat pun rame. Pas ngapain, Bos? Sabas salat. Basket Indonesia doang. Sepertinya basket Indonesia mulai bangkit. Eh, pakai dulu dong gelangnya. Eh, mana sih tadi itunya? Kita mau kemana, Bas? Nonton. Ya udah, pakai dulu dong gelangnya. Gak muat lah. Hah? Nih, jadi tunjukin gelangnya. Mana sih? Iya, ini adalah tiket paling mahal yang dijual di sini. Ya, gak ada yang. Ini tiket paling murah, harganya 100 ribu. Nontonnya, paling murah nontonnya di tribun 100 ribu dari ujung. Oke, okay, let's watch the game. Nih, kita kayak masuk dari sini deh, Pak. Hai. Eh, ini toilet. Ini WC. Ini toilet. Oh, kita nungguin si Tia dulu. Ya udah, kita pakai dulu gelangnya. Terus sabar. Masuknya dari pintu mana aja kan sih? Mas. Bas, kok gelangnya sempit banget sih, Bas? Iyalah. Ini kayak udah gak ada. Udah paling ini udah paling longgar. Longgar. Sumpah. Kagak tuh. Gue takutnya ini kena terus bulu kecabut. Iya. Mereknya ada lepas. Merek? Iya. What? Ini aja kan? Kenapa dilepas, Mas? Karena udah ada sponsornya lah, kata-kata. Oh, gitu. Cari tempatnya susah banget. Akhirnya kita dapat tempat duduk. Kita dapat tempat duduk. Dan ini di atas banget. Di sebelah sini itu 250.000. Yang di sini mana tuh? Sini 500.000. Dan kita pakai belakang. Iya. Yang di sini ini berapa? 2,5 juta ya? Ini 2,5 juta. Ini yang ini yang merah-merah nih. Dan kita di sini 100.000. Coba. Oke, gue bela CLS. Bas, lo bela siapa? Kereta Jaya main gak sih? Kan lawannya pedi. Oh gitu ya? Gue bela Pelita Jaya. Oke, lo Pelita Jaya, gue CLS, Sabas CLS. Bas, kalau misalkan ini CLS menang, berarti ada game ketiga ya? Iya. Oke. Berarti kalau ini CLS menang, ada game ketiga. Hari? Thank you.
udah ulang-ulang jauh kemana-mana aja sekarang.